الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعد هذا تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا أحدا منا شقيا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله. Setelah daripada siri pertama yang baru ni lah, cara pesakit lah, panduan pesakit daripada kitab apa dia, Syekh Dr. Ismail Lutfi. Kitab dia tulis lama dah, 10 tahun lebih, panduan pesakit ni. Saya cuba nak rekah hak dalam tu lah, rekah hak isi hak dia duk sebut tu. Jadi kita ambil baru ni mengenai semaya. Pada asalnya kita nak fokus kepada cara semaya dalam sakit itu, cara ambil semaya, cara semaya itu hak besarnya. Tapi sebelum daripada nak pergi sampai situ tu, kena ambil sebab-sebab kita boleh nak boleh apa dia, nak boleh semaya lagu tu tu kerana sakit. Kerana sakit, jadi kita ambil kelebihan solat semaya duduk kacat dah. Baru ni hikmah-hikmah sakit 45 nekara lah. Allah SWT jadi sakit ni, tidak ada siapa yang terlepas daripada sakit siapa ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri. Dia duduk merayuha, duduk beradu jugalah cara dia dekat-dekat dengan dia nak meninggal dunia tu, wa raksa, sakit kepala, sakit kepala. Dan Aisyah pun dia kata dia sakit juga kepala. Nabi pun duduk kata dia pun sakit juga, sakit kepala. Tu ada. Nah. Jadi sakit ni di antaranya hikmah dianya membersihkan dosa, menggugurkan kesalahan, menguraikan maksiat, menambahkan kebajikan, mendapatkan pahala sabar dan pahala kita duk pubak. Nah, mengangkat darjat, mengingatkan kita akan mati, menimbulkan kita tu insaf khabar dan takwa, dan mendekatkan kita kepada Allah dengan kita banyak beristighfar, taubat dan beribadah kepada Allah. Nekara ni, kalau tak boleh nekara ni, sakit free sungguh kita. Sakit free, kadang-kadang habis duit free. Nah, tu dia. Jadi, hak boleh free tak apa lah. Jadi, kena hak bayar, teruk. Nah, bayar hidup sekitar semalai dua malai, siapa kau beratus ribu, jom bayar. Jom bayar beratus ribu, jual tanah berapa semua pula. Nah, kerana nak we kita ni sembuh. Tapi tak boleh hikmah sakit. Tu kadang-kadang tu hai we sial lah, duduk sebulan dua bulan lagi temu dengan bomo molek, ubat molek ke apa semua. Tu hai takdir kata we sial. Bawa we sial ke mana? Tak boleh hikmah dia duduk sakit seminggu, dua minggu di hospital, di rumah sakit. Nah, tak boleh hikmah. Tidak menimbulkan keinsafan, tidak boleh mengurangkan dia daripada angkuh, tidak boleh meluputkan dia daripada dosa, tidak boleh mengangkat dia daripada darjat, tidak boleh menghampirkan dia daripada dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hak boleh? Habis duit. Allah kesian dia. Kesian. Dan sebab tu kita sakit ni lagu tu. Sakit berat, sakit renge, sakit tengah he. Sakit siapa ke jijok kaca, siapa ke jijok tulai. Nah, siapa ke kita giduk gigi salah gigi, giduk apa dia, giduk ketik lidah. Lagu mana? Ketik lidah. Allah.
Ayah nak sebut tu dah. Nak kata astagfirullahalazim. Pirah ke apa semua ataupun apa ibu-ibu masuk dalam mata, apa kita nak nak. Nah, sakitlah tu, mata sakit. Kita nak kata lagu mana tu? Nak uti ingat lagu mana? Ha tu tu dia panggil hubungi kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mula-mula kita hidup sakut tu sakut dengan qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Qadarallahu wa ma syaa fa'al. Payah sungguh benar ni. Pak sinilah payah. Nah, qadarallahu wa ma syaa fa'al. Ha, jadi nak wipok kita biasa tu nak fuk bla-bla. Lah ni hak sakit koh-koh dulu. Hak sakit yang-yang dulu mari. Ajar. Sebelum kata nak sakit misalnya, tu nak takdir lagu mana masa depan. Kita tak say la qadarallah. Nah, kita tak say lagu tu tapi kita nak tahu kah kita sakit alu-alu ni. Gijijak kaca, gijijak paku, gijijak duri ni. Lagu mana? Nah, tu dia. Sepak gapo dalam rumah. Mula nak belalak selalu. Sepak gapo? Sepak gelah gapo semua. Luka. Dia tak murih ke dia, dia murih ke anak. Bak potok lagu ni. Itu ke. Nah, supaya ada seorang mati dah penceramah di Malaysia, Ismail Komoh. Ha, ada dia buat cerita. Dia kata kemarin tu anak kita pergi sepak lah. Kita pun kata buta ke mata kau lah, dia kata. Kita marah ke anak kita dah buta mata. Apa tu? Hari ini kita pula sepak yang sama. Sepatutnya dia kata, kena kata, kemarin anak aku buta. Hari ini aku pula yang buta. Ha, tu. Sepatutnya kena kata lagu tu. Dok, dia kata tak tubik lagu tu. Tak tubik. Bisalah orang tak pula lah. Nah, tu dia lagu tu. Jadi kita nak ajar sobar tu. Ajar sobar lagu mana terutamanya menghadapi sakit. Hak ni dia kena teriam tua. Hal sakit ni tak kira siapa, dia kena teriam tua. Tamcai. Mengaji, belajar. Kita kena pergi tepuh kot tu. Lalah mana pun, ada sikit sebanyak kena sakit belum pada mati ni. Nak sakit berat, sakit tengah, tak ada apa lah situ. Tapi paling kurangnya kita kena ada persiapan di sudut ilmu. Nah, sudut ilmu tu kita kena wi ada sokmo. Mungkin lain kita masuk kerusuh boleh. Masuk kerusuh. Nah, kerusuh tu, kerusuh ni. Kerusuh haji, kerusuh umrah. Nah, kerusuh apa? Kerusuh baru diri ya. Masuk kerusuh belaka. Supaya apa? Nak wi bawa punya guna sungguh tu. Boleh guna dengan molek. Terutama lah ni kerusuh leseng, kau teruk lah ni. Nak sok leseng, kereta mutu macam-macam. Nah, kereta pun bukan kereta tamada, kereta hok pak roda, kereta hok kita bawa lain. Tapi kalau orang nak naik kereta gudang, kena kerusuh pasal lain. Nah, nak naik kereta gapo, kereta rod puang, panjang 300-400 mek tu. Leseng lain tu. Sebab ia kau payah, kena teh laguan. Ha, supaya kita dengan sakit, kita kena membiasa ambil kerusuh. Tiap-tiap orang ni kena buat kerusuh. Orang panggil untuk nak menghadapi sakit. Supaya gapo? Apabila kita sakit, satunya kita tak hati kena. Nah, tak hati kena. Yang keduanya, kita dia panggil pubak kena. Tu pubak tu pun penting juga dah. Sebab kita sakit, tak ada roh. Saing mari, warih mari, apa semua main royak, hok tu, hok ni macam-macam, ubat air tu, hok ni macam-macam. Akar kayu segala, akar kayu, daun kayu, macam-macam mari. Royak. Molek lah dia mau duduk buat tu. Tapi, kadang-kadang, hok mari tunjuk hok molek, tak ada apa. Mari tunjuk hok tak molek. Suruh pergi situ, suruh pergi sini, jangan duduk royak siapa. Misalnya, tu macam-macam lagi. Gi kita pun, borong kereta, borong apa semua gi kena ke apa? Kena kita tahu itu. Jadi apabila kita sakit, satu kita kena tahu, kalau kita segar ni, kita kena tahu cara kita letak hati kita untuk nak menghadapi akhirat.
menghadapi Allah, nak berjumpa dengan Allah lagu mana, nak letak hati kita dengan Allah lagu mana. Husnuzan, hak tu hak besar. Husnuzan, gapo makna husnuzan? Seka baik pada Allah, berime dengan qada dan qada Allah SWT. Berlaku pak dah, oh hak ning hak tu hak Allah SWT telah pun tetap sebelum daripada berlakunya langit bumi, sebelum pada Tuhan mencipta langit bumi. 50,000 tahun dah ni hak kena ni. Hak kena lah, hak kena. Hak kena kemarin, hak kena saat ni misalnya. Hak lagi akan datang tak apa, kita baik kibu lah. Kita ketiak. Lepas tu buah kena, buah kena dah sakit. Nabi raya, kita ngaji dah baru, apa dia minggu baru ni. Kena perubah. Kena perubah. Sobah, tapi kena perubah. Kat dah dia. Waja'alna likulli syai'in sababa fa atba'a sababa, ada sebab, ada punca, ada hit, ada pun, ada kaedah dia. Nah, tu kena perubat, kena jaga macam-macam lah. Macam-macam dalam ilmu dia. Nah, ni ilmu-ilmu bomo, ilmu kedoktor. Sama ada doktor bahagia gapo dia panggil tradisional, doktor bahagia bomo kapung lah tradisional, ataupun bomo pesen moden lah ni. Tak ada apa. Bama kapung bukan tamada dia tu pun. Nah, terutama negeri-negeri Arab gapo semua ni lah ni duduk al-a'syab ni, maknanya gapo ram gapo dia panggil? Herba deh. Ha, ni jenis-jenis herba bukan tamada. Nabi ayat kata, ada kerana tiap-tiap tu perkara penyakit yang Tuhan bawa turun mari tu sekali dengan ubat. Tahu oleh orang yang tahu dan jahil oleh orang yang jahil. Orang tahu, tahu. Orang yang jahil, tak kerti sampai bila, tak tahu. Jadi, daripada situ dia nak kepada bomo pakare. Terutama doktor ni, doktor hak pasien jenis baru ni, kata doktor pasien baru. Tapi, kalau ke Eropa ni, ubat hak paling mahal sekali, ubat ke apa? Ubat herba ni, ubat akar kayu, ubat daun kayu ni, batai-batai kayu ni, hak tu hak mahal sekali. Ubat pasal jenis hak duk buat sendiri, penado tak penado apa semua tu, hak tu dihantar aku kita itu lah. Hantar mari. Bos sudah 4-5 tahun ah wit chai tengok lagu mana wit. Bos makan tu lagu mana. Pasal tu, hak tu hak sungguh lah tu, hak sungguh. Tu dia. Tapi kalau ubat hak mahal sekali, ubat hak nu, ubat hak herba, hak pasal jenis rupuk ke macam-macam lah hak pok-pok dia. Jadi hak tu juga dia pakar pun. Nah, jadi kita duduk situ dah. Duduk di cara nak kita nak letak hati kita dengan Allah dan cara kita nak perubat. Maknanya dunia dan akhirat lah. Kita sakit ni jangan rugi dunia dan akhirat. Terutamanya akhirat lah besarnya. Tapi kadang-kadang dunia pun penting. Kita rugi dunia. Saya berlaku. Saya duduk makan kadang-kadang duduk tambah penyakit pula dah. Duduk makan tu. Makan yang ubat tu, dia makan penyakit pula. Sebab apa? Sebab ubat kita mari tu tak tahu mari di mana. Tak tahu ongkor mana. Lah ni dia ada cara dia. Kayak oyo tak oyo. Kau gapa macam-macam. Rap rongah. Kita kena turut kerana kita tak tahu. Nah, kita tak tahu nak perubat lagu mana, kita kena turut dia misalnya. Tu dia deh. Apa dia? Kita kena tahu benar-benar hak harre. Benar-benar hak dosa, benar-benar hak yang perubat yang buat lagu ni membawa kepada syirik pada Allah Subhanahu taala pula. Kena belajar belaka tu. Bukan ketisa gi duduk ngapa gapo. Oh, tak apalah, moga Tuhan tolong suruh ikhtiar usaha. Sedap dia kecek. Suruh ikhtiar, suruh usaha. Ha, pak ngoh reti kedak ikhtiar tu gapo? Gapo ikhtiar? Ikhtaro yakhtaru ikhtiar masdar ikhtiar. Ikhtiar tu makna pilih. Pilih di antara hak kena dengan hak tak kena. Semua pilih. Kita nak boleh duit ni 100 kok boleh belaka. Nak boleh 100 kok. Boleh tak?
Ha? Boleh pula kau pergi duduk tepi jalan, pergi duduk curi, pergi duduk seluk baju orang apa semua, 100. Beli nasi kabuhnya tak? Ambil duit 100 hak kita nyuri tu. Kenyek tak? Kenyek. Gi boh minyak, orang boh 100 kok berapa lit itu mau boh. Dengan 100 kok kita nyuri. Supo dengan hak kita duduk, kerja hak halaning 100 kok. Tapi hak tu haram, hak ni halal. Ha tu, lagu tu. Ha tu ikhtiar dia panggil suruh pilih. Hak mana kena, hak mana tak kena. Apa usaha? Usaha ngarang. Usaha ngarang. Hak tu maksud ikhtiar usaha. Nah, makan nasi. Makan nasi hak beras kita curi, kenyek. Nah, hak kita beli, kenyek apa tu lah. Ha, lagu tu, tapi pilih. Supaya juga dengan perubat. Siah dia mata, oh, pergi situ lah, ustaz pergi situ lah, siah habis. Ha, tak apa, tapi dia perubat lah macam mana? Dia berubat lagu mana tu kita kena pilih. Nah, kena pilih situ. Ubat. Pak kita kena tahu. Nah, cara nak berubat tu utamanya siuk. Siuk boleh ke tak? Boleh. Siapa kata tak boleh siuk? Boleh. Nah, nak japi boleh. Tapi ada ikhtiar, ada syarat dia. Ha tu kena ngaji tu. Ustaz, lepas tu dia mula dengan bismillah. Apa mula dengan setengah tu? Bunyi bismillah. Tak apalah Tok Bomo ingat bismillah. Alhamdulillah baca Fatihah lagi, baca ayat kursi lagi banyak. Ha tak apa. Kalau gisuk situ sungguh. Nah, akhir dengan gapo wa akhiru da'wana alham. Ha tak ada apa. Tapi kadang-kadang dia mula dengan bismillah, mula dengan Fatihah dia ingat tengah-tengah tu tak tahu kata gapo nyambik. Ada ke tak? Banyak lagu tu Tok Bomo kita banyak. Kita cari belakanglah mula-mula bismillah. Lepas tu gisuk dengan apa? Dengan berkat. La ilaha illallah. Ha, gisuk situ dengan berkat. La ilaha illallah. Ha, tengah tu gawa. Kena tahu juga dia ada minta gapo retik, minta sapa, mari kau jin tanah, mari jin bukit, jin laut, macam-macam, mari panggil. Ha, tu. Asal mari. Ha, tu. Ha, tu dia tak kena dah tu. Hak mula malak, akhir pun malak. Tapi tengah lagu mana? Hak kita naknya, molek belakang. Ruqyah ada. Nah, apa dia japi ada. Japi Quran, japi hadis, japi dengan doa-doa molek ada belakang. Nah, itu dia. Sebab tu kena witahu. Kena witahu belajar. Man allaqa tamimatan faqad asyraka. Besar-besar belakang. Tengok hadis. Siapa yang gantung akan azimat pada badannya ataupun pada anak atau rumah dia. Allah kata mimah. Faqad asyraka, maka sesungguhnya ia telah bersyirik dengan Allah. Pahnawak lagu mana? Nah. Ambil gapo sahau tulis dalam tu, tak tahu gapo. Dia baca gapo, tok bomo mano gapo duk tulis dalam tulis ayat pasal mano. Nah, adanya ayat-ayat Quran. Ada ayat-ayat hak tak boleh nak baca pasal mana kreng yan gapo semua. Ada belaka tu, ada dalam kitab kuning nah. Minta maaf. Ada dalam kitab kuning. Kalau nak cari, kitab komputer pun ada lah ni. Pasal tulis tak tahu kata gapo khodazo kaf aya gapo semua macam-macam. Nyogi bubuh habis. Patung nyogi gulung-gulungnya buat. Timoh hite gapo semua tulis habis. Ah tu. Dalam hidup ni pun Allahu Rabbi. Saya biasa dah pergi curi hak orang tua. Dia ada juga. Hak pondok masa tu Aziz dah. Hak kita dah ngaji pondok itu. Dia buat wi. Lepas tu abang ambil mai kita cokeh mai tengok. Adalah boleh baca bahasa Arab bismillah pun ada, tapi adanya tulis pak dahaknya tulis bulat boleh gapo ada. Ada. Nah, tu dia ada. Ha tu pasal nak tahu ya buah-buah masa dulu. Nak tahu-tahu kok mana dah kita. Jadi kita nak tahu kata masyarakat kita ni berapa persen mari hok pasal jenis duduk negor dengan azimat. Bakpo boleh tak? Tak lisuh lagi buku azimat. Kita bukan kata nak lisuh, kata semua azimat tu tak kena dak. Tapi
dengar orang awal, dengar orang hak tak reti tu tak patut pakai azimat. Kerana gapo? Kerana dia mulut ya royak kata ikhtiar usaha. Dia ya mulut dia ya royak kata Tuhan belako nak wisia. Tapi kalau kiak kan itu? Kalau kiak tali tekak tu mana? Ha, tak yakin tak. Maknanya yakin hidup situ. Ha, kita kena ingat molek. Kecek boleh. Nak berdalai atas dunia ni ha, tak apalah tu hewi sembuh belako. Nah makhluk tak wi bekah, tu hewi bekah. Tapi gi cari hak tu tu. Kalau tak ada hak tu. Mail tok. Pas Nabi lari benar, karek benar dengan buku-buku hak dok gantung di tekok, gantung di apa dia ikat pinggir di gapo semua ni. Nah, karek benar. Saya amat tahunya masa 10 tahun dulu. Nah di hospital Naga ada bomo kata tapi 10 tahun dulu. Lah ni boleh di berubah. Hampir 80-90% anak baru beranak di hospital pakai tali lengan belako, pakai tali cacing dia. Pakai belako. Jalan lagu mana tak tahu. Tanding apa semua. Ha, tu nak ayat kata masyarakat kita. Lepas tu nak buat lagu mana? Tu kerana gi duduk percaya benar-benar lagu tu. Dah wasilah untuk nak membawa kita kepada syirik. Nauzubillah min zalik. Nah. Baru-baru ni siapa kau gi ambil kain Kaabah nah. Apa? Ha duk jual nampak sekaligus ada. Kain selimut Kaabah. Allah. Tu menego orang Jawi tanding masa 30 40 tahun dulu. Orang duk Mekah 30 tahun dulu tahu cerita ni. Nah, tu beli kain Kaabah. Tujuan dia apa? Nak mari tak rumah, kalau tak rumah tak ada bakar, tak ada bahaya, tak di kereta, tak ada balik, tak ada melaku kebalangnya, tak di tubuh. Nah, makan selamat sejahtera, tak di kedai, laku kedai tu. Oh, kalau boleh secara tu orang tani tak sesok, tak ada orang sesok sikit abuk. Nah, ambil lagu tu. Lepas tu hak akhirnya, jual banyak mana? 500 kuk, 1000 kuk. Kain Kaabah tu lah. Kain selimut Kaabah. Padahal kerajaan Saudi ni turun modal buat kain Kaabah tu. Setahun sekali ni. Dia buat 10 bulan. Lepas dah ni dia boleh hak setah. Mula daripada mahrah dia mula buat dah. Orang hijau berapa? 200 orang. Ni kala. Kita pasal lagi ke dulu dekat ngajiak dah ni tambah lagi jauh sikit lagi. Sikit lagi. Tepat di kala dia. Nguk Prakman bajet untuk nak buat selalu 20 juta riyal. Maknanya hampir 200 ribu juta kuk. Song Roylan bat. Nguk Prakman dia dah. Kain tu bukan kain biasa dah. Nah. Kerana apa? Hak dia duduk tulis tu. Tulis hak merah tu. Merah tu emas sungguh tu. Jisipsi karat. Dia buat mah, tapi mah dia buat benih halus, dia buat benih mah tu. Jadi buat benih untuk nak buat jahit, nak jahit, nak buat aku ayat-ayat Quran dalam tu. Mah. Banyak ana mah 120 kilo. Mah saja. Duk di kain Kaabah 120 kilo. Lepas tu ngen. Ngen ni apa? Perak. Perak ni 100 kilo perak. Sebab tu dia ada aku ada kau merah, aku kunimah, dengan aku perak. Apa dia cahaya perak. 100 kilo. Semua anggaran belanja tu sebanyak 200 juta kuk. Song Roylan. Tiba-tiba boleh kita boleh beli 500 kuk. Rugi perak. Rugi tu. Hak kita ambil pergi mana tu pun teruk dah. Kena ingat malak. Sejarah dia ni. Oh, sejarah dia ni. Orang buat Kaabah ni dulu Mesir, kerajaan Mesir duduk buat nah. Kerajaan Mesir siapa ko sebelum daripada Malik Abdul Aziz buat ni Mesir dulu. Sebelum pada Mesir ni apa dia Baghdad maknanya tempat khalifah duduk. Tempat khalifah duduk. Utsmaniyah di Turki. Tapi Turki ni masa Turki 500 ni atas tahun tu dia ada kelah di Mesir juga. Dia ada kelah di Mesir. Tapi hak di Syria masa Umayyah buat di Syria.
Khalifah Syria tu buat apa dia kelambu Mekah ni, kelambu Kaabah ni di Baghdad. Siapa kau di Yamen pun biasa buat. Macam-macam siapa kau nak perang tu negeri ni di antara Yamen dengan Mesir, dengan Syria, dengan Baghdad, siapa nak perang? Siapa nak buat apa dia? Kain selimut Kaabah tu. Nah, tapi buat mari masa Malik Abdul Aziz dia ambil ke dia habis ambil pada apa dia kerajaan Saudi belaka. Jadi buat satu pekerjaan, satu projek besar lah kelambu. Lepas tu tiap-tiap tahun pun dia ambil, dia guting. Lepas pada tu dia beri kepada pemimpin-pemimpin negara, kepada orang-orang aling, orang-orang hidup ziarah dia. Kalau pak kita nak kita tengok, pergi nak pergi di jamiah, pergi di bilik syekh, bukan di bilik syekh, balik luar tu ada orang-orang ke dia, tapi dia letak di apa dia bilik pak kerja. Nah, tu dia ada dua. Tengok hot dekat kat dia ada like apa semua molek lah. Nah, comel. Nah, tapi boleh kita ni buat jadi pelarih. Mari tak tahu main mana dah. Mungkin boleh jadi buat di India, boleh jadi palsu mai daripada Mesir, boleh jadi belaka. Tapi hak pastinya tak ada pasal jenis nak jual rata siapa kau kita boleh beli ni. Hak tu bukan dasar, bukan nak you buy hak kerajaan Saudi, tak ada. Nah, dia bagi sungguh tapi bagi kepada orang yang tertentu sahaja. Ha tu benar-benar lagu tu kita kena witahu deh. Sakit. Nah, sabar ni Allah, sabar tak ada arah. Siapa ke ada sebut daripada Atha bin Rabah daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia kata, maukah kamu aku memperlihatkan kamu akan seorang perempuan daripada ahli syurga? Nak kenal dak orang tina, orang perempuan daripada syurga? Nah, maka berkata Atha'nya, anak murid dia lah, anak murid Ibnu Abbas, bahkan aku mau. Maka berkata Ibnu Abbas, itulah perempuan hitam. Allah, orang tina hitam tapi hitam kulit je lah. Nah, tu di mana ia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Ibnu Abbas wayak kepada Atha', anak murid dia. Satu hari orang perempuan hitam ni, warna kulit hitam ni, mari cari Rasulullah dan meminta Rasulullah tu berdoa kepadanya supaya sembuh daripada penyakit. Dia ada penyakit, wallahu a'lam penyakit gapo. Tapi mari ya Rasulullah, mudoalah kepada Tuhan, kepada Allah supaya sembuh penyakitku. Nabi jawab katakan, in syi'ti sabarti walakil jannah. Kalau mung tu mau bersabar, nak sabar, aku janji kata mu akan dapat syurga. Kalau mu nak sabar, Allah an yu'afiyaki. Kalau mu nak pada sembuh, siap penyakit tu, aku nak doa selalu pada Allah supaya Allah boleh sembuh penyakitmu. Aku nak kita nak mana? Sakit tak tahu berapa puluh tahun dah sakit. Nah, kalau kena kita nak hak mana? Maka Rasulullah ayat kata, atau Ibn Abbas ayat kata, perempuan itu menjawab lagu mana? Asbiru, aku nak sabar Rasulullah. Tengok, jadi orang perempuan ni bukan orang hitam hamada ni. Nah, hati putih. Nah, nampak han sakit nak anak-anak, tak tahu esok lusa mati, tak tahu dah. Tapi syurga siapa bila-bila. Kalau begitu aku mau bersabar. Asbiru ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sabar. Amalan tiga kaya kita kena ingat. Amalan tiga kaya ni malaikat tak boleh nak timbal. Tak boleh nak timbal pada hari akhirat esok. Tiga kaya. Yang pertama apa? Saya tulis dalam Facebook saja tu. Wa man afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang beri maaf ke orang, lepas tu buat baik pula dah ke dia tu, fa ajruhu 'ala Allah, maka balasannya terhenti kepada Allah. Duduk di Allah. Orang biasa, orang beri maaf ke orang, tak ada dendam, tak ada nak marah orang hak zalim ke dia. Nak beri maaf tu orang ngenak kita dulu, tak itu ke? Orang ngenak kita dulu. Zalim kita, mengaruk kata kita,
kita boleh maaf habis. Ah, maka maaf lagu ni ni harga dia besar sekali. Siapakah fa ajruhu 'ala Allah, balasan lagu ni terserah pada Allah. Tak boleh nak timbang berapa kali ganda ke sepanjang semaya apa ada semaya zikir apa semua ada timbang. Ada berat dia banyak-banyak no fa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ha tu ada belaka, walaupun seberat biji sawi pun ada timbangnya di sisi Allah. Tapi kalau buku maaf ke orang tak ada. Serah pada Allah. So innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, hanya sanya disempurnakan balasan tidak boleh terhitung, tak boleh nak kira. Serah pada Allah, sabar dia banyak-banyak. Kedua, yang ketiga apa? Tambah sikit. Kalau kita pasal dengar semua. Apa ya, Pak? Poso. Poso. Kullu amal ibni Adam lahu. Setiap amal anak ada itu baginya. Illa. Illa saum kecuali poso. Fa innahu li. Maka poso itu bagi aku. Wa ana ajzi bihi. Dan aku sendiri akan balas. Okey, poso. Jadi maknanya. Maaf kau orang. Sabar dan puasa ni hak ni ni tak ada boleh melekat, tak boleh nak timbang atas mizan atas timbang pada hari akhirat esok. Apa kita nak ambil hak mana? Apa nak ambil hak mana tiga-tiga ni? Ambil belakang. Insya-Allah. Nama aja aja apa nak ambil belakang. Eh, ambil belakang. Ada kisah sobasa dah. Ha, nak habis cerita sini juga. Tak pergi lagi. Tak pergi ke mana. Cerita ni disebut oleh Imam Auza'i. Daripada anak murid, daripada guru dia. Nama dia Abdullah bin Muhammad. Perawi dia lah. Perawi dia. Al-Auza'i. Dia disebut oleh ulama-ulama hadis lah ni lah. Nah, ulama hadis lah ni. Dia kata, Al-Auza'i ada sebut oleh kitab dia, kata Abdullah bin Muhammad ni, dia duduk cerita, dia kata satu hari, dia ditugaskan sebagai murabit. Murabit maknanya orang berjaga lah, orang berjaga dalam perih dah murabit ni. Mujahid suku dah orang perang, murabit mana orang jaga dalam peperangan. Oh, Nuailah, Trawin, apa semua itu. Ni, apa dia Abdullah bin Muhammad ni. Abdullah bin Muhammad. Dia jalan mana kawasan dia? Jawasan, kawasan Mesir. Di pada pasir Mesir. Pada pasir, kuk kawasan Mesir. Satu tempat dia tahu aku jalan sore aku, tiba-tiba aku pergi berjumpa dengan sebuah kemah. Duk sore, pohon kayu tak ada, menata ternak kaya tak ada, orang pun tak ada. Aku cuba masuk je, pergi tengok orang tua dia. Orang tua, bobo napok maya dah mata tu. Telinga pun bobo-bobo dengar tapi boleh dengar lagi, orang kecek. Tapi dia kata, tak ada tangan, tak ada kaki. Jadi bulat sepengah timur dah lah. Tu, satu bahagia. Ataupun dia ni ditimpa oleh penyakit amapak sepengah kita lah ni. Supaya dengan tak ada tangan, tak ada kaki. Tapi dalam ibarat kita maknanya mafkudah. Maknanya tak ada tangan, tak ada kaki. Tanya pergi mari ni, pergi salai, pergi apa semua, lagu mana, pakcik duduk sini, lagu mana. Lama ke apa semua duduk cerita. Siapa kau? Abdullah bin Muhammad ni hak dia heria sekalinya, dia kata orang tua hak cacat saat ni duk sebut alhamdulillah sokmo. Alhamdulillah. Matak. Nah, alhamdulillahilladzi apa dia afani mimma btalaka bih wa faddalani ala kathir wa faddalani ala kathir mimman khalaqa tafdila. Dia kata satu. Syukur, pas dia kata,
yang Tuhan beri aku ni sembuh sapa tangan ni, dan Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan aku daripada orang hok banyak lagi. Siapa kau ni? Abdullah bin Muhammad ni hari. Pak cik nak tanya sungguh. Bapa boleh syukur gini lalu? Bapa boleh pak cik ayat kata ada banyak lagi orang hok apa dia apa dia pak cik ni lebih mulia daripada orang lain lagi. Kaki tangan tak ada dah. Dah duduk sore pula dah, orang tua pula dah. Dia bila? Bila nikmat? Nikmat dia segar, nikmat dia boleh berzikir, nikmat hati dia, nikmat dia jadi orang Islam. Dia kata kalau Tuhan wari bukit ni, bukit jadi batu, mari tipa dia lagu mana. Nah, wari langit jadi api, mari turun. Nah, wari laut, mari tergelar dia. Nah, wari apa lagi? Wari bumi, mari duduk serok dia. Dia tak, hak ni dia bersyukur dah. Nah, lepas tu banyak orang duduk buta, banyak orang tuli. Nah, banyak orang-orang kafir. Semua hak tu tu Allah SWT lebih aku lagi dengan dia. Ni. Nah, kisah. Lepas tu kecek pergi kecek mari dia kata sebenarnya kalau mu nak tolong aku, mu tolong cari anak aku hilang 3 hari dah. Anak aku ni kalau dia duduk ada sekali dengan aku, dia duduk tolong apa? Waktu aku nak semaya, dia ambil semaya. Waktu aku dahaga, dia ambil air minum. Nak makan apa semua, cara segala urusan aku ni, anak aku. Tapi aku cari anak aku 3 hari dah tak temu. Hari jatuh saat ni pun pergi. Carilah, janji dengan dia, tak apa dia nak cari. Tiba-tiba ternyatanya anak dia tu, kesel-kesel mari tu tengok kata, kena makan di menatai buah lah. Kena makan di singa, rima, ke macam-macam lah. Asibak, kena makan di menatai-menatai buah. Klik mari semula. Nak mikir, nak ayat lagu mana ni? Orang tua dah. Lepas tu, anak pun, anak ada khidmat ke dia sore tu pun, mati dah. Nak ayat lagu mana kau orang tua? Hei pakcik, di antara pakcik dengan Nabi Ayub ni, siapa melia? Lepas dia pun ayat kata, oh, nak banding lagu mana dengan aku? Nah, Nabi Ayub pun melia lebih pada kita, tapi Nabi Ayub ambil Tuhan, ambil habis Tuhan, cuba dia habis segala harta, habis apa dia anak-anak macam-macam dah dengan rupa parah dia, Tuhan ambil habis berapa tahun? 17, 18 tahun, tapi dia bersabar. Yalah, kena dah kita harus kena bersabar. Kalau lagu tu ambo nak ayat kata anak pakcik pun mati juga. Tu ya. Bawa mati dia tu pun, dia inna lillah wa inna ilaihi rajin. Duk seketika dia mengucap la ilaha illallah, mati dia pun. Setelah pada mati ni, kawan ni tak tahu nak buat lagu mana. Sore ni nak mandi, nak cara mayat lagu mana ke apa. Duk berapa ketika mari seorang lelaki pula, 4 orang guru dia saat ni, guru dia ni atahan murabit juga ni, mari 4 orang apa ni, wajak atau dia ni cerita mana, cuba tengok muka sikit dia lagu mana. Bo tengok muka mari 4 orang tu kena. Allah, dia ni hak kita duduk cari lama dah. Nama dia apa? Abu Qilabah Al-Jarmi. Pok-pok kita hak biasa boleh tulis harap tu tulis, cuba tulis Abu Qilabah Qingakoh Qilabah Al-Jarmi. Orang tabi'in, bukan orang sahabat dia ni, mati 104 Hijrah. Nah, dia ni asal orang Basrah, Basri ni, orang sekali dengan sekapun dengan gapo Al-Hasan Al-Basri. Lari pergi sampai ke Mesir. Tengok. Lepas tu pergi jumpa lagu mana tu, cuba dia siapa ke? Dia tu duduk di apa dia dangar daripada pasir dan dia kena penyakit gapo semua. Ha ni nak ayat kata kisah hak berlaku bukan nabi, bukan sahabat, tapi di kalangan tabi'in. Nah, ada cerita berlaku. Pak kita kalau nak cari apa dia orang duduk kecek hang ni pun banyak orang dah duduk kecek, terutamanya Abu Ishaq Al-Huwaini, orang aling hadis yang paling aling lah ni lah di Mesir tu pun dia sebut juga kisah ni. Jadi tak berjumpa hak ni tu kata tak apa kali bukan bahasa jenis apa dia cerita mengarut dak lah. Lepas tu lagu mana kata lagi bos lah pada mati duduk semalam dua malam. Abdullah bin Muhammad ni ayat kata aku mimpi aku tengok sains sana pak cik sana Abu Qilabah duduk dalam taman syurga molek dengan pakaian yang comel,
gapo semua dah. Aku sapakah aku tanya bakpo mun boleh sapakah martabat peringkat ni nah. Nah Abu Kilabah ayat kata nilah balas orang yang bersabar, makna orang banyak sabar. Nah salamun alaikum bima sabartum. Malaikat mari dia dengar suara lagu tu. Salamun alaikum bima sabartum. Sejahteralah kamu daripada segala gangguan, segala apa dia segala seksa, segala huru-hara. Salamun alaikum bima sabartum, dengan sebab mung tu sabar di atas bala dan cobaan yang Tuhan duduk cuba di atas dunia dulu. Itu orang panggil kelebihan kita banyak bersabar, terutama kita sabar dalam waktu kita sakit ni lah. Allah kena taruh sungguh buat kita nak cedek dah insyaAllah. Sebelum pada kita nak pergi mengaji bak ambil esmaya, bak semaya dalam sakit ni, saya nak apa dia ustaz nak berat sini, nak berat wifok kita tu letak hati we kena apabila kita ni ditimpa apa-apa kemalangnya. Bukan sakit saja kita ni, banyak perkara. Nah, seliparai pun jadi dah. Seliparai baju cari tak temung, terosak cari tak temung macam-macam, gegeh habis setiap rumah terosak je cari tak temung. Nak buat mana? Kata habis, khabar-khabar, ada letak hak kita juga letaknya. Nah, kita lagi duk marah habis ke kawan nak gapo nak ambil gapo semua dah. Ha, macam-macam lagu tu. Kita nak buat lagu mana boleh jadi sabar ni? Nah. Supah habis dia. Supah siapa kau kereta start tak hidup, motor apa semuanya tenda, sepak motor. Ada tak? Ada dengan cerita. Cerita sungguh. Sepak motor, start motor tak hidup, nyanyo ke motor. Motor kata aku salah nama medok sepak aku. Demo tak ada buh minyak selenda, demo apa semua data-data, bos start tak hidup. Ni sepak kita pula. Ha tu. Sepak marah kata huduh kau menata, tak sabar tu. Hak tu hak besar. Apatah lagi dia mari segala penyakit. Bawa mari penyakit, kita cuba boleh, nak boleh pergi fokmo. Kalau kita segar, tak ada kena minta tolong anak dak. Kita nak gigi muka kita segar. Kabar-kabar saya mari kumuh. Bawa kita sakit. Ha, benar-benar ni ada. Cemuh daripada anak sendiri, daripada anak bini, saya pun tak mari. Ha, dia mari pasang jenis noicai. Mari pasang jenis kriat, jenis gapo dia panggil dah ni. Gapo? Witok kawan gapo dia panggil? Semsau, hanya penyakit semsau ni. Ha, dia mari banyak kara. Dah. Lepas tu kau main duk pegu. Pegu duk su'zan lah. Su'zan. Bapa lah Tuhan nyawak aku sore. Jadi nampak itu? Dia tubik situ. Kelimah hak ni, kelimah bahaya ni. Bukan biasa ni. Bapa lah Tuhan wak aku sore. Apa kamu tahu main mana? Kata Tuhan wak kamu sore lagu tu. Tak ada tahu juga. Kita tak ada depan ni. Kita saja mulut kita nak kata. Nah hasil daripada kita ni, tak ada triumphom, tak ada buat persiapan untuk kita nak sakit. Dah sekadar tu dulu hari ni insyaAllah. Untuk kita sambung minggu depan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.